Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun. Akan ada. Apa khabar semua? Baik. Korang macam pelik tengok kan. Memang pelik malam ni. Inilah kali pertama aku jamah atas motor. Memang bid'ah sungguh malam ni. Okey, kepada semua yang hadir pada malam ini, kita bertemu pada malam ni untuk membuat satu, kita kata surprise, flash mob. Saya pun tak tahu menatang apa flash mob ni. Saya ingat mob lantai kan. Tapi kita berkumpul pada malam ini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Untuk makluman bersama pada malam ini, kita bawa sekali sahabat-sahabat saudara seagama kita bersyiriah yang hadir pada malam ini, yang Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahidi idha ishtaka udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal huma. Nabi SAW bersabda, perumpamaan umatku seperti tubuh badan yang satu, apabila sakit satu anggota badan, keseluruh anggota badan akan menumpang rasa sakit. Bersama-sama saya belajar daripada Syria, yang kita sedia maklum pada hari ini Syria bumi berdarah, begitu ramai umat Islam dibunuh, bukan seorang, bukan orang, bahkan mencecah 60 ribu umat Islam telah dibunuh oleh rejim yang ganas, yang zalim, lebih daripada Yahudi alaihi la'natullah Bashar al-Assad. Apa yang berlaku pada hari ini? Umat Islam telah dibunuh tidak berhenti-henti di Syria melebihi 2 tahun. Saya kebetulan pernah belajar di Syria dan saya tahu apa yang berlaku di Syria. Okay, right. Kita pada hari ini, kita tak boleh hanya melihat apabila Rasulullah SAW dihina. Nabi SAW berkata dalam hadis, man adha zimmiyan faqad adhani, barang siapa yang menghina kafir zimmi, kafir zimmi, kalau kamu hina seperti kamu menghina aku, apatah lagi kita menghina seorang yang beragama Islam. Di Syria mereka bukan sekadar dihina, bahkan mereka disembelih, mereka dibunuh. Maka kita pada hari ini umat Islam, khususnya di Malaysia, wajib bersimpati dengan apa yang berlaku pada hari ini. Setuju ataupun tak setuju? Kalau dah setuju, keluarkan duit yang banyak dalam poket, serahkan kepada kawan-kawan kita untuk makluman kita bersama. Tak nampak lah orang kat belakang. Untuk makluman kita bersama, di negara kita sahaja pelarian syiriah mencecah lebih 2,000 orang. Saya bersama dengan NGO Muslim Care, insyaAllah kami telah berusaha sedaya upaya sekadar termampu untuk menghimpunkan derma-derma untuk kami sumbangkan kepada umat Islam di Syria. Ila akhina asdiqaina min Syria, iza mungkin an takhruju aw tazabu ila alwaraq, hunaka unas akthar min huna. Ala ma ataki ta'ani. Duduk. Oh sorry, duduk. Arah duduk. Muslimin muslimat yang dipatuhi sekalian. Saya nak cerita satu kisahlah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dulu, ada seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Yahudi ni, dia hina Nabi SAW dengan lagu dia. Dia ni buat lagu, buat syair hina Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanya dekat para sahabat, siapa di kalangan sahabat-sahabat aku yang boleh bagi settle mamat ni? Bangkit seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah. Ana ya Rasulullah, kau boleh settle mamat Yahudi ni? Boleh. Tuan-tuan, sebenarnya dalam Islam, orang yang menghina Nabi bukan kita, apa orang kata, kita bertolak ansur ke, kita kata jangan peduli. Itu orang tak ada hati perut. Setuju ke tak setuju? Bahkan Nabi tanya dekat sahabat, siapa yang boleh selesaikan Yahudi ini? Muhammad bin Maslamah kata, aku ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, sebelum aku buat misi ini, aku minta satu keizinan. Apa dia? Kalau aku jumpa dengan Yahudi ini, aku akan terpaksa konon-konon aku tak suka kepada engkau. Boleh tak ya Rasulullah? Nabi kata, buat asalkan kau bunuh Yahudi ni. Okey, diringkaskan cerita. Muhammad bin Maslamah ni, dia kautim sama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ni Yahudi, duduk Madinah. Dia ni korporat, neger, masyuk. Satu hari Muhammad bin Maslamah jumpa dengan kot Yahudi ni. Dia kata, bro, wah dah tak ada duit lama dah. Ya, neger-neger dah lingkup. Kenapa kau lingkup? Silap pasal aku berkawan dengan Muhammad. Dia dah minta izin dengan Nabi untuk gunakan nama Nabi supaya cerita itu lebih meyakinkan. Tak nampak dia berlakon.
Apa kata Ka'ab bin Al-Ashraf? Kan aku dah cakap, you could be kawan dengan Muhammad buat apa? Tahu macam mana dah silap kami? Boleh tak kami nak pinjam duit dengan kau? Dia kata boleh, tak ada masalah. Sebab kau member aku, kawan lama. Kawan lama ni. Tapi tengok bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Bila kita boleh jumpa? Yahudi ni kata pada malam sekian-sekian. Alright, set. Muhammad bin Maslamah balik, jumpa empat orang kawan dia. Empat orang kawan dia ni standby. Pada malam sekian-sekian, kita akan buat satu operasi. Kita akan bunuh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah pada malam kejadian baru kahwin, bini baru, kau tahu. Aik punya. Jadi pada malam tu, Muhammad bin Maslamah dah siap-siap mandi pakai minyak wangi. Dia pun duduk sebelah bini dia. Tiba-tiba terdengar orang panggil dia. Kaab. Oh, Kaab. Kaab. Jadi Muhammad bin Maslamah dia dengar. Itu kawan aku yang panggil. Macam boleh tahan kaki. Stamina kuat dia, kau jangan main-main. Otot besar, bro. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf kata, itu suara kawan aku tu, Muhammad bin Maslamah. Bini baru dia kata, abang janganlah keluar abang, I takut tau. Dia kata macam tu. Dia pun macam tak tahu je laki dia nak mampus malam tu. Muhammad Ka'ab bin Ashraf, si Yahudi ni kata apa? See my leg ah. Tengok kaki aku. Aku takkan tak menyahut seruan kawan rapat aku. Aku akan keluar. Dia pun keluar daripada rumah dia. Dia keluar daripada rumah dia. Muhammad bin Maslamah dah bajet dengan kawan-kawan supaya standby satu lokasi. Kita akan bawa dia sampai dekat, sampai tempat tu. Kita akan ambush dia ramai-ramai. Bila pegang siapa nama Ka'ab bin Al-Ashraf ni, orang Arab style dia, kalau dia orang kahwin kan, macam kita sama lebih kurang kan, dia akan pakai wangi-wangi, smart-smart. Jadi Muhammad bin Maslamah peluk dia. Dia kata, wanginya kau, pasal kau ni. Dia kata, ni malam pertama kahwin, boleh tak aku cium kepala kau? Arab ni kalau cium kepala satu kemuliaan. Okey lah. Dia pun jalan-jalan bawa si siapa nama Ka'ab bin Al-Ashraf, si Yahudi ni, bawa-bawa. Lepas tu dia kata, boleh tak aku nak cium sekali lagi? Sedaplah kepala kau, padahal busuk gila kau tu. Tapi nak bunuh punya pasal, strategi kena baik. Dia pun bawa. Dia dah bagi syarat kat kawan dia. Kali ketiga aku tarik kepala mamak ni, jangan bagi can. Jadi dia pun berjalan sembang. Si Ka'ab bin Al-Ashraf kata, ke mana kau bawa ni? Sadilah kita lama tak sembang kan, jom kita jalan jauh sikit. Jalan. Sampai satu lokasi agak gelap. Muhammad bin Maslamah grip kepala dia, smack down, serang terus. Sahabat tu keluar zaz, tikam Ka'ab bin Al-Ashraf. Malam tu juga diselesaikan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini menunjukkan dalam hadis, dalam sirah Nabi SAW, balasan orang yang menghina Nabi, apa balasannya? Smackdown. Balasannya bunuh. Tak ada bagi can, tak ada toleransi. Penghinaan kepada Nabi, balasannya bunuh. Sampai bila kita nak bertoleransi dengan orang? Allah kata apa? Fa in tada alaikum fa'tadu alaihi mithli ma tada alaikum wattaqullah. Bila dia buat over, dia buat kacau dekat kau, kau fight balik macam mana dia fight dengan korang. Boleh faham ke tidak korang ni? Macam tu lah. Lemah, lenguh juga aku ceramah ni kau tu. Tak ada air ke malam ni? Okey, nak ceritanya abang kakak, itu yang sepatutnya kita kepada Nabi SAW. Jangan kadang-kadang kita ni minta maaf cakap dia, kadang-kadang kita pun sendiri lemah. Kita dengar orang hina Nabi, kita baca paper, hina Nabi lagi, tak apa-apalah dia ni. Macam tu je, kau kena tunjukkan kau kebencian kau. Kalau kau boleh bertukar jadi Incredible Hulk, kau wajib bertukar. Boleh faham? Itu sepatutnya Nabi SAW begitu diajar kepada para sahabat. Berlaku di zaman Umar Al-Khattab, seorang padri Kristian menghina Nabi SAW depan budak-budak kecil ni. Masa tu budak-budak tengah main polis sentry, kau tahu. Polis sentry, one tu jaga, polis mati, F aduh jaga. Tengah-tengah main macam tu, datang padri ni, dia kutuk-kutuk Nabi. Budak-budak ni pakat belasah sampai mati padri ni. Dilaporkan kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata apa? Itulah balasan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, abang kakak yang hadir pada malam ini, sekali lagi saya menyeru, sama-samalah kita membantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Syria. Ya, ini apa yang berlaku di Syria. Boleh tengok nombor akaun sekali. Untuk makluman kepada yang ada Facebook, Syria Care. Nama Facebook Syria Care. Ya, boleh tengok perkembangan. Setiap hari kami akan mendapatkan berita-berita terkini apa yang berlaku di Syria.